syaitan itu bisa dilemahkan dengan apa? Kekuatan iman. Allah menyatakan syaitan itu musuh. Allah memerintahkan jadikan dia musuh. Maka jangan jadikan setan itu kawan. Ya, ide-ide, cara-cara yang kita lakukan, ide dan cara bisikan syaitan. Bukan ide atau bukan tata cara yang berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu gambaran orang beriman selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang Allah jelas, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Wallazi nafsi biyadihi ma laqika asy-syaitanu salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjika." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah setan berjumpa denganmu pada suatu jalan yang kamu lalui, melainkan dia akan menempuh jalan yang lain. Berdasarkan hadis sahih ini, setan takut kepada Umar ibn al-Khattab. Disebabkan apa? Disebabkan iman Abu Umar ibn al-Khattab yang begitu kuat. Kita selama ini sering mendengar, kita orang beriman, aku orang beriman. Pertanyaannya, sudah seperti apa iman Anda? Sudah seperti apa iman kita? Sudah seperti apa iman saya? Kita tidak akan mampu sampai kepada tingkat iman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di situ ada pelajaran. Paling tidak jangan kita sehari-hari hidup kita dikendalikan oleh syaitan.